Tahun demi tahun, pengembaraan yang dilalui pasti meninggalkan memori yang cukup berarti. Alami kemasyhuran tamadun Islam, ikuti jejak langkah para nabi dan rasul yang menyimpan 1001 kisah bersejarah. Ramadan ini, Baraka membawakan Jejak Rasul, Jumaat hingga Ahad 6.30 petang, hanya di TV3. Kompleks sejarah Bengkalan Kempas di Lingki, Port Dickson Negeri Sembilan ini diiktiraf sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2015. Kompleks ini menempatkan makam ulama iaitu Syekh Ahmad Majnun atau Keramat Sungai Udang yang telah menyebarkan Islam ke daerah ini semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Berpandukan kepada inskripsi di batu bersurat, ditulis tahun 1467 hingga 1468, dipercayai tarikh Syekh Ahmad Majnun meninggal dunia. Syekh Ahmad Majnun ialah seorang pendakwah Islam yang menyemarakkan Islam ketika zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Di sini, dipercayai dia dimakamkan. Makam ini antara makam yang tertua di Malaysia mengikut pada tarikh yang dicatatkan pada batu bersurat ini. Syekh Ahmad Majnun memiliki jumlah pengikut yang ramai, malah pengikutnya menganggap dirinya sebagai seorang yang mulia dan bertaraf wali Allah. Syekh Ahmad Majnun dikatakan seorang ulama yang dihormati pada zaman Sultan Mansur Shah. Kononnya, berlaku pertikaian berkaitan ajarannya. Justru ulama itu dikatakan meninggal ke Melaka dan berhijrah ke Lingki. Dia merupakan penasihat kepada Sultan Melaka pada masa itu. Tapi apabila dia cuba membawa ajaran baru, ajaran yang berlainan daripada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah, menyebabkan dia disingkirkan oleh Sultan Melaka lah, dan dia membawa diri sampai ke Bengkalan Kempas tu, Lingki. Itu menurut cerita-cerita lisan yang kita dengar lah. Di hujung makam Syekh Ahmad Majnun ialah batu bersurat yang menggunakan tulisan Jawi dan Kawi. Ia menyebut identiti pemilik makam iaitu Syekh Ahmad Majnun serta tarikh kematiannya yang menggunakan tahun Saka 1385 yang bersamaan tahun 1467 Masihi. Dia ada dua wasa. Tulisan Kawi itu kalau kita teliti dia punya bahasanya, dia bahasa Sumatera kuno. Ataupun bahasa Sumatera kuno ni adalah bahasa Melayu kuno lah, dengan aksara-aksara Kawi. Ternyata tulisan Jawi telah digunakan secara meluas pada kurun ke-15 itu. Lokasi ini turut berperanan sebagai tempat perbincangan dan menjatuhkan hukuman berkaitan adat. Kompleks ini juga merupakan tapak megalit. Masyarakat silam menggunakan batu hidup sebagai penanda kubur nenek moyang yang hari ini diistilahkan sebagai batu megalit. Megalit di tapak ini juga dikatakan unik
kerana diukir dan dipahat imej binatang, matahari dan juga kalimah Allah. Ada ukiran perkataan Allah di batu pedang tu kan, untuk menunjukkan bahawa sudah adanya Islam di kawasan situ. Tiada tarikh maupun tahun yang tepat mengenai perhijrahan masyarakat Minangkabau ke Melaka atau ke Negeri Sembilan. Pergerakan terawal dipercayai melalui Siak yang dikatakan berlaku pada kurun ke-12. Ada pengkaji sejarah percaya, Syekh Ahmad Majnun menjadi perintis kepada penghijrahan orang Minangkabau ke Negeri Sembilan melalui Melaka. Ia berdasarkan tulisan kawi pada batu bersurat di makam tersebut yang sama dengan batu bersurat di Batu Sangkar dan Pakar Ruyung di Sumatera. Jadi semasa penghijrahan tersebut, agama Islam itu sendiri telah dibawa dan diasimilasikan dengan masyarakat asal atau adat benar yang terdapat di Negeri Sembilan. Jadi dan seterusnya agama Islam terus berkembang pada ketika itu. Muzium Diraja Istana Lama Seri Menanti terletak 67 km dari Pengkalan Kempas. Dibina pada tahun 1902 dan siap 6 tahun kemudiannya, ia pernah menjadi kediaman rasmi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Masyarakat Minangkabau secara tradisinya menerima Ketuanan Melaka sebagai sultan mereka. Segala isu dan persoalan yang berlaku dalam kelompok mereka akan dibawa kepada luar sebelum dipersembahkan kepada Sultan Melaka. Menjadi persoalan ketika Portugis menyerang Melaka dan jatuhnya kerajaan Melaka, apakah nasib masyarakat Minangkabau ketika itu? Apakah tak setia mereka masih bersama dengan Sultan Melaka? Tradisinya, wilayah ini menumpahkan taat setia kepada keturunan Sultan Melaka hinggalah apabila putera Raja Pakar Ruyung dari Sumatera Barat dijemput oleh datuk-datuk pengulur undang untuk dirajakan pada tahun 1773. Adat pepatih telah dibawa ke Negeri Sembilan sejak kurun ke-13 lagi. Selama 700 tahun, ia menjadi satu sistem tapan hukum yang memandu kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi dan politik. Sehingga terdapat ungkapan ataupun pepatah, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Dipijak, layu, dicabut mati. Adat bersendi hukum, hukum bersendi kitabullah. Adat dan syarak sandar menyandar, melambangkan betapa mereka terikat dengan hukum yang memandu kehidupan serta menjadi jiwa yang sebati sepanjang zaman. Selain berada di tengah laluan utama dunia, alam Melayu dirahmati dengan hasil bumi yang melimpah ruah. Menurut kajian, orang Melayu telah mengembangkan potensi dan kemampuan maritim mereka lebih awal dari China jauh sebelum kurun pertama Masihi bermula. Oh, ingat perdagangan tu orang tu datang sini, orang tu datang sini, padahal kita sendiri yang pergi apa tu membawa komuniti kita berdagang ke benua-benua lain macam tu sebenarnya. Seperti yang telah dibuktikan, tamadun Kedah Tua telah bermula hampir 800 tahun sebelum Masihi. Industri peleburan biji besi berlaku secara besar-besaran di Sungai Batu hingga ia muncul sebagai antara pembekal besi utama dunia. Kapal-kapal dagang Melayu dipercayai telah membawa komoditi tempatan seperti hasil hutan dan jongkong besi berlayar ke seluruh dunia seperti yang dicatatkan dalam rekod Yunani. Yang memperkembangkan ilmu pelayaran di alam Melayu itu adalah orang Melayu sendiri. Dia yang pergi berdagang di China, dia yang pergi berdagang di India sampai ke Afrika sana. Dan itu ada dalam rekod Yunani. Bila dia pergi berdagang tu, mungkin bila berjumpa dengan pedagang-pedagang lain, menyebabkan pedagang-pedagang tu datang ke sini jugalah untuk berdagang.
Berdasarkan kajian, orang Melayu suatu masa dahulu merupakan pembina kapal yang mahir dan pedagang yang arif selok-belok perdagangan serta maritim antarabangsa. Kita dari segi ilmu pelayaran tu kita dah kuasai sejak zaman akhir prasejarah lagi. Kita yang mahir dalam mencipta layar, kita yang mahir dalam mencipta kapal yang boleh merentas lautan dan apa tu melawan angin, itu antara beberapa teknologi perkawanan orang Melayu tu. Maknanya dari segi perdagangan tu orang Melayu yang initiate. Melalui pedagang-pedagang Melayu yang bertibaran di pelabuhan-pelabuhan utama dunia, maklumat tentang alam Melayu dan Nusantara telah tersebar ke tanah Arab yang akhirnya menggamit kehadiran pedagang-pedagang dan alim ulama yang berdakwah. Di samping apa tu kedatangan ulama-ulama daripada sanalah akibat daripada pergerakan yang berlaku dekat Asia Barat ataupun Arab itu menyebabkan apa tu ulama-ulama datang ke kawasan sini untuk mengelak daripada konflik dan juga secara tak langsung dia pun menyebarkan agama jugalah kan. Mungkinkah Melaka ialah negeri yang terawal menerima dakwah Islam di tanah Melayu? Kampung Johong, Jasin terletak lebih 40 km dari Bandar Melaka. Di sini ditemui kawasan perkuburan lama yang sedang dalam proses penelitian para pengkaji. Batu nisan berbentuk belimbing antara artifak menarik di perkuburan seluas kira-kira 0.8 hektar ini. Di kawasan Johong ini, boleh ditemui lebih 1,000 kubur lama dipercayai berusia ratusan tahun dengan pelbagai rupa dan bentuk batu nisan. Kajian awal mendapati batu nisan belimbing yang ditemui di kawasan ini dipercayai adalah satu-satunya seumpama itu di Nusantara. Kajian lengkap batu nisan belimbing ini mungkin boleh dijadikan bukti arkeologi bagi mengukuhkan pentarihan Melaka 1262. Kampung Johong Jasin mungkin adalah penempatan masyarakat Islam terawal yang dapat dikesan di tanah Melayu. Sebenarnya pelbagai pendapat, pelbagai versi yang ada tentang makam yang ada di sini. Ada yang mengatakan sezaman dengan Lang Buana, ada juga yang mendakwa sezaman dengan Sang Sapurba, maksudnya sebelum zaman kewujudan kerajaan Melaka sendiri. Namun masih menjadi persoalan sebab kita cuba masih lagi dalam kajian untuk mengaitkan nisan-nisan yang ada ini sezaman dengan apa. Mungkinkah pendakwah Islam yang tiba di perairan Muar telah mudik ke hulu Sungai Kesang dan menyebarkan Islam di Johong? Ia juga memperlihatkan kewujudan sebuah komuniti Muslim yang berstruktur dengan penemuan beberapa batu nisan yang lebih besar atau terukir dengan lebih cantik berbanding yang lain. Berpandukan jumlah kubur batu elektrik yang banyak, ia juga menjadi simbolik atau menunjukkan terdapat aktiviti perekonomian yang lestari di daerah ini yang memungkinkan penduduknya menetap dalam jumlah yang ramai dan berterusan. Kawasan Johong itu adalah satu kawasan yang kita anggap sebagai penempatan awal sebelum Parameswara itu datang. Itu sebab Parameswara itu pada saya, pada pendapat saya, Parameswara itu boleh membangunkan Melaka dengan cepat kerana adanya sokongan daripada masyarakat yang telah ada lama di kawasan itu. Sebab pembangunan ataupun kemajuan Melaka itu berlaku pantas kan. Kalau Parameswara dengan pengikutnya mungkin susah kan. Mesti ada sebuah penempatan yang sudah maju ataupun sudah tersusun di kawasan Melaka pada masa itu untuk Parameswara bawa mereka bersama-sama dalam memajukan Melaka. Di sebalik 1001 persoalan yang belum terungkai, seperkara yang jelas adalah perkuburan ini menjadi petunjuk masyarakat Islam terawal telah pun wujud di Melaka. Melaka pada kurun ke-15 berada di puncak kegemilangan. Penulis Portugis yang masyhur, Tomé Pires, telah menyatakan dalam Summa Oriental, 84 bahasa dipertuturkan di Pelabuhan Melaka.
Beliau juga menyebut, barang siapa menguasai Melaka, maka ia dapat menguasai Venice. Venice pada masa itu merupakan sebuah pelabuhan utama yang menjadi pintu masuk ke Eropah bagi barang-barang dagang dari Asia. Duarte Barbosa, seorang lagi penulis Portugis kurun ke-16, turut menggambarkan Melaka sebagai pelabuhan yang terkaya dengan jumlah dagangan borong yang terbesar. Ia sibuk dengan urusan perkapalan serta aktiviti perdagangan di seantero dunia. Hari ini, kegiatan ekonomi dan perdagangan yang pesat dibuktikan dengan penemuan artifak Kesultanan Melayu Melaka dan rangka kapal yang dijumpai karam di kawasan Paya Bakau berdekatan Pulau Melaka pada Mac 2021. Ia bukanlah penemuan pertama. September 2020 lalu, sejumlah jumpaan artifak Kesultanan Melaka telah dikesan di kawasan yang sama. Hasil daripada survei lapangan dan eksplorasi yang dijalankan. Beberapa kepingan kayu yang dipercayai rangka sebuah kapal antara artifak penting. Selain mata wang Kesultanan Melayu Melaka zaman pemerintahan Sultan Mahmud yang memerintah dari tahun 1488 sehingga ke tahun serangan Portugis, yakni 1511. Mata wang Belanda dan Vogue Belanda turut ditemui. Selain itu, artifak tembika dari dinasti Ming serta satu mangkuk porselin lengkap bersaiz kecil telah ditemui. Ia dikenali sebagai Ding Wei dari kurun ke-8 hingga ke-14 Masihi. Keputusan sampel kayu dari kapal yang dibina menggunakan pasak itu menunjukkan kayu dari jenis berbau. Menjadi petunjuk awal, ia kapal dari alam Melayu. Berlaku penambakan, apa yang di dasar akan naik. Yang di lumpur pun akan naik dan itu yang menyebabkan apa adanya maklumat, adanya penemuan beberapa artifak lah di situ dan juga serpihan-serpihan kapal lah. Usaha penyelidikan dan ekskavasi ekologi di Kawal Selia oleh Jabatan Warisan Negara bersama Perbadanan Muzium Melaka Perzim dengan bantuan Kumpulan Penyelidik Universiti Malaysia Terengganu UMT. Semua artifak dikaji secara in situ supaya penilaian yang tepat dapat dilakukan. Sebenarnya dalam kajian kaedah in situ ni ialah kita cuba mendapatkan bukti-bukti tepat pada tempatnya. Ya? Sesuatu yang kita temui ini kalau ditemui tempat lain bermakna dia dah berubah daripada apa struktur kajian kita. Tapi kalau dia ditemui di tempat tu, dia akan membuktikan integriti tempat tu, akan membuktikan sejarah bahawa tempat itu berlaku sesuatu lah. Sebelum ditambak, kawasan ini ialah perairan yang dalam dengan sebuah pulau kecil yang dinamakan sebagai Pulau Jawa. Sebenarnya kalau ikut pada apa, kajian yang kita telah buat, kawasan tu yang sekarang dikenali sebagai Pulau Melaka, yang sebenarnya pada asalnya Pulau Jawa. Dan tempat di antara itu adalah berhampiran sangat dengan apa Kota Melaka dulu dan menjadi tempat apa persinggahan kapal-kapal besar lah. Antara Pulau Jawa itu adalah merupakan persinggahan kapal-kapal besar semasa zaman perdagangan dulu lah. Kerana kedalaman lautnya serta jarak yang agak hampir dengan daratan, Pulau Jawa menjadi lokasi pilihan kapal-kapal besar dari Eropah berlabuh, termasuk kapal-kapal dagang yang tiba dari China dan Jepun. Penemuan di Pulau Melaka amat penting bagi menjelaskan kronologi sejarah negeri Melaka. Kebanyakan apa bukti-bukti sejarah kita hanya melalui penulisan-penulisan orientalis. Jadi dengan adanya apa orang kata penemuan seumpama ni, dengan dari kita akan lebih melihat dia dari sudut kacamata tempatan sendiri, pengkaji-pengkaji sejarah tempatan.
Seperti yang dicatatkan dalam Suma Oriental, hubungan perdagangan Kesultanan Melayu Melaka adalah meliputi Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat dan negara-negara Afrika yang hampir ke Asia Barat seperti Mesir dan Abyssinia. Barang-barang yang didagangkan di Melaka termasuk juga barang-barang dari Eropah. Penemuan artifak Kesultanan Melayu Melaka dan rangka kapal karam akan mengukuhkan bukti sejarah sedia ada berkenaan aktiviti dagangan dan ekonomi Melaka tentang keberadaannya sebagai sebuah kerajaan maritim utama di alam Melayu dan Nusantara pada kurun ke-15 silam. Sejarah ialah detik masa yang berlalu. Ia tidak mungkin berulang. Namun antara baris dan helaian yang tercatat, pasti terselit jua pengajaran yang tersirat. Antara 1001 jejak silam yang tersisa, pasti ada petunjuk dan pedomannya.